Masya Allah, kita ketemu sama orang-orang baik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Brajo Channel. Nah, bagi teman-teman yang baru berkunjung channel kami, mohon dukungannya untuk subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami. Buat kalian semua yang ada rezekinya, ya mau sedikit mau banyak, kalau mau berbagi silakan langsung. Ya, baru-baru ini Devina Kirana mengundang Willy Saputra dan teman-teman serta kerabat Devina Kirana untuk merayakan ulang tahun dari keponakan Devina Kirana yang bernama Kelvin, guys. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Willy Saputra dan Devina Kirana pernah menjalin hubungan asmara yang cukup serius. Namun semua cerita itu sudah usai dan kali ini Willy Saputra dan Devina Kirana terlihat sangat akrab. Bukan saja baru kali ini, tapi semenjak putus dengan Devina Kirana dan Willy Saputra masih menjalin hubungan erat silaturahmi mereka berdua. Seakan-akan mereka tak pernah punya masalah, guys. Tak hanya menjaga hubungan baik dengan Willy Saputra, bahkan Cimundut juga sangat dihargai oleh Devina Kirana. Dan Cimendut sendiri sudah diakui sebagai keluarga sendiri bagi Devina Kirana. Pilihnya sekarang. Oke, dalam hitungan 3 kita akan dipilih sama-sama ya. 1. Tak hanya keluarga dan sahabat saja yang diundang oleh Devina Kirana dalam merayakan ulang tahun keponakan Devina Kirana kali ini, Devina Kirana juga terlihat mengundang para anak-anak dari pesantren juga ikut merayakan ulang tahun keponakannya ini, guys. Selain itu, Devina Kirana juga menggratiskan semua kue dan makanan yang ada di usaha Devina Kirana ini untuk disantap oleh para tamu undangan, guys. Nah, di sini kita lihat para undangan serta adik-adik yang ikut dalam merayakan ulang tahun Kelvin ini sedang mengantri untuk mencicipi masakan ataupun kue yang sudah disediakan oleh para panitia pelaksana ulang tahun di acara ulang tahun Kelvin, yaitu keponakan dari Devina Kirana, guys. Ini semua masakannya dia dong. Ibu, ya Allah, rajin banget sih. Nah, di sini juga kita lihat Pak Devina Kirana juga mengundang para mami peri untuk ikut merayakan ulang tahun kali ini, guys. Dan terlihat mami peri ini sangat doyan makan kue mentega, guys, yang sudah disediakan oleh Devina Kirana. Selain itu, Devina Kirana juga mempromosikan minuman yang dibuat oleh Devina Kirana untuk dipromosikan agar dagangannya laris, guys. Nah, semoga dengan kedekatan Willy Saputra dan Devina Kirana, kedepannya mereka bisa untuk berbagi ilmu dan menjalin bisnis bersama, guys. Apalagi tema dari usaha Willy Saputra adalah tentang makanan, dan ini sangat cocok dengan yang dikelola oleh Devina Kirana. Oke, demikian informasi hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.